السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، para jamaah salat maghrib Masjid Jamilur Rahman, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal kita, dan senantiasa menjaga kita dan merahmati kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab, dan bisa merasakan kelezatan melihat wajahnya yang mulia. Allahumma amin. Mari di awal pertemuan kali ini kita monitor niat kita agar senantiasa ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap aktivitas kita, termasuk aktivitas ibadah yang mulia, mempelajari ilmu syar'i, apalagi mempelajari hak Allah yang terbesar yaitu tauhid. Maka sangat dibutuhkan keikhlasan dan juga demikian kesesuaian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam adab-adab mempelajari ilmu syar'i. Dua syarat diterimanya amal yaitu ikhlas dan al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya senantiasa terus kita ingat-ingat, kita pegang teguh, dan kita berusaha memenuhinya dalam setiap ucapan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sampailah kita pada dalil yang terakhir dari bab Maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salih. Bab penjelasan tentang sebab kekafiran manusia dan sikap mereka meninggalkan agama mereka adalah bersikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita baca hadisnya. Wali muslimin an ibni mas'udin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kita doakan beliau, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau dan mengampuni dosa beliau, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah dengan cara membalas kebaikan Imam Muslim yang telah banyak meriwayatkan hadis dan sampai kepada kita, dan kita banyak mengambil faedahnya, adalah mendoakan beliau, karena doa adalah bagian balasan dari sebuah kebaikan. Berdasarkan hadis, man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uh, barang siapa yang telah melakukan perbuatan baik kepada kalian, maka balaslah. Dan kelanjutan dari hadis tersebut, fa illam takun, dan jika kalian tidak mendapatkan, fa illam tajidu ma tukafi'unahu, dan jika kalian tidak mendapatkan apa yang digunakan untuk membalasnya, fata'u lahu, maka doakan dia, hatta ra'aitum qad kafa'tumuh,
sehingga engkau melihat bahwasanya diri kalian telah membalas kebaikannya. Demikian kurang lebihnya lafaz dan arti hadis tersebut. An Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'udin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa salawat, apalagi ini kita berada di salah satu bulan haram yang ada empat yang dimaksud dalam Al-Quran, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya amal soleh pada bulan-bulan haram ini dilebihkan pahalanya, sebagaimana dosa pada bulan ini juga dilebihkan dosanya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, binasa al mutanatti'un. Qalaha thalathan, beliau mengatakan, beliau bersabda dengan kalimat ini sebanyak tiga kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Jadi ini adalah salah satu gaya bahasa Arab ketika menekankan dan menegaskan sesuatu. Paling maksimal bentuk penegasan dalam bahasa Arab biasanya adalah tiga kali. Oleh karena itu ketika ulama menjelaskan firman Allah Ta'ala, laisa kamitsli syai', bahwa dia yaitu Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, artinya tidak sama dengan makhluknya. Di situ terdapat huruf kaf pada kamitslihi, yang kaf di situ sebagai alat bahasa penegasan. Yang kalau tidak disebutkan kaf itu, sehingga dibahasakan dengan bahasa penegasan, dan puncak penegasan dalam bahasa Arab adalah jika diulang tiga kali, maka secara makna laisa kamitsli syai' itu semisal dengan laisa mithlahu syai', laisa mithlahu syai', laisa mithlahu syai', wa huwa as-sami'ul basir. Karena kelanjutan ayat tersebut, wa huwa as-sami'ul basir, seperti itu. Dia tidak sama dengan sesuatu apapun, dia tidak sama dengan suatu apapun, dia, yaitu maksudnya Allah, tidak sama dengan suatu apapun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Oleh karena itu pantas kalau pada hadis ini diulangi sampai tiga kali, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Ini menggambarkan begitu kuatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan makna ini, bahwa jangan sampai kita jadi al-mutanatti'un. Jangan sampai kita terjerumus dalam sikap tanattu' yang mengakibat, sekaligus dalam hadis ini, diinformasikan ancamannya yaitu kebinasaan. Barang siapa yang nekat melakukan sikap tanattu', barang siapa yang nekat menjadi al-mutanatti'un, maka dia akan binasa. Jadi mengandung dua faedah besar. Yang pertama, benar-benar ditegaskan jangan sampai terjatuh dalam sikap mutanatti'un, sikap atanatto'. Buktinya sampai diulangi tiga kali. Ini bentuk gaya bahasa penegasan yang terkuat dalam bahasa Arab adalah ketika sesuatu yang sama diulang sebanyak tiga kali. Kemudian yang kedua, menunjukkan ancaman bagi orang yang tanatuk, yaitu mendapatkan kebinasaan, terjerumus ke dalam kebinasaan. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh. Yaitu halakal ladina tanattau
fi ma ya'tu nabihi fi af'alihim. Maksudnya adalah binasa orang-orang yang tanattu dalam apa yang dia apa dalam sikap mereka, fi af'alihim, baik dalam perbuatan mereka au fi au aqwalihim, atau dalam ucapan-ucapan mereka. Wa humul ladzina jawazul hadda fi dzalik. Dan siapakah orang-orang yang mutanatti'un itu? Adalah mereka adalah orang-orang yang telah melampaui batasan syariat di dalam perbuatan mereka ataupun di dalam ucapan mereka. Wabtaqu ilma syai'in aw takallafu syai'a. Dan dia mencari ilmu sesuatu, pengetahuan, makrifat, wawasan sesuatu secara berlebihan, aw takallafu syai'a, atau memberat-beratkan diri untuk mencari sesuatu, lam ya'dhan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah. Baik makrifat wawasannya tadi berlebihan, berarti tidak diizinkan oleh Allah, tapi tetap dia cari, itu namanya tanattu. Atau sesuatu selain ilmu yang lainnya yang dia memberat-beratkan diri untuk mencarinya atau mengucapkannya atau melakukannya, yang ini tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala dan berlebihan melampaui batasan syariat. Itulah tanattu. Fazadu amma adinalahum. Maka intinya orang yang tanattu itu, dia telah melampaui batasan syariat yang telah diizinkan oleh Allah untuk mereka. Jadi ada batasan syariat dalam berucap dan berbuat yang telah diizinkan oleh Allah untuk kita. Nah, ya, orang-orang tanattu itu melebihi batasan syariat, baik dalam ucapan maupun perbuatan, baik dalam mencari ilmu ataupun selainnya. Fa'tu bi asya'a, maka dia melakukan sesuatu, lam yu'dhan lahum fiha, dia berbuat sesuatu yang tidak diizinkan, yang mereka tidak diizinkan untuk melakukan hal tersebut, yaitu yang melampaui batasan syariat tersebut. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mempelajari ilmu, mengumpulkan ilmu, itu pun ada yang sampai melampaui batasan syariat. Oleh karena itu, salah satu tafsiran dari Al-Hakumut Takathur, At-Takathur di sini bermegah-megahan, berbanyak-banyakan dalam masalah ilmu. Dalam masalah ilmu, yaitu bentuk yang melampaui batasan syariat, bentuk yang tercela. Perlu diketahui bahwa mempelajari ilmu syar'i itu ada skala prioritas. Umur kita terbatas. Apalagi misalnya kita, misalnya seseorang semenjak balig sampai dia umur 30 tahun misalnya, banyak bergelimang melakukan kemaksiatan, jarang mengenal kajian-kajian sunnah, jarang menghadiri majelis taklim, hidup bergelimang kemaksiatan. Padahal jatah umurnya dalam takdir misalnya dia hanya 35 tahun. Baru umur ke-31 dia bertaubat, sehingga dia beralih pada majelis-majelis taklim, banyak mengamalkan sunnah, banyak berdakwah, sehingga dia hanya tersisa waktu 5 tahun hidup di dunia untuk melakukan hal-hal kebaikan. Semoga kebaikan tersebut melebur keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan sembari dia bertobat. Karena Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Waktunya tinggal 5 tahun. Sementara ilmu syariat itu luas. Ilmu mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu yang dibutuhkan untuk bisa faham Al-Quran dan As-Sunnah itu luas.
ada usul fikih, ada usul tafsir, ada qawaidul fikih, ada qawaidut tafsir, ada fikih, fikih pun juga macam-macam, ada fikih jual beli, ada fikih warisan, dan ada tauhid. Tauhid juga ada disiplin ilmu tauhidul uluhiyah, ada disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat, ada bahasa Arab, ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, dan juga berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Namun orang yang cerdas akan mempelajari ilmu dengan sisa waktu yang tersisa pendek tadi, sementara ilmu luas ribuan kitab ulama belum dia baca, bahkan mungkin jutaan jilid kitab ulama belum dia baca, maka perlu skala prioritas. Dahulukan ilmu yang memang di dalam syariat harus didahulukan. Apa itu ilmu fardhu ain? Karena ulama kita telah membagi-bagi dari dahulu berdasarkan dalil-dalilnya. Ada kelompok ilmu fardhu ain, ada kelompok ilmu fardhu kifayah, ada kelompok ilmu sunnah. Sunnah hukum mempelajarinya, fardhu kifayah hukum mempelajarinya, fardhu ain hukum mempelajarinya. Sehingga ketika dia harus mempertanggungjawabkan amalannya dengan meninggal dunia, setidaknya mayoritas dari ilmu fardhu ain ini sudah dia kuasai. Jangan kemudian disibukkan dengan mempelajari ilmu tanpa sistematis, tanpa terkurikulum, tanpa ada skala prioritas, sehingga asal ngaji. Semua tema seolah-olah sama-sama pentingnya, tidak. Syariat Islam ini semua penting, tapi ada syariat Islam ini semua penting tapi ada apa? Ada tingkatan maratib ahamiyah kepentingannya. Yang wajib tentu lebih penting daripada yang sunnah. Yang sunnah muakkadah tentu lebih penting daripada sunnah ghairu muakkadah. Yang wajib sendiri, yang rukun tentu di atas dari yang bukan rukun, walaupun sama-sama wajibnya. Dan demikian seterusnya. Larangan juga begitu, bertingkat-tingkat. Yang syirik akbar paling tingginya, syirik akbar dan setingkatnya. Yang larangan, yang kalau dikerjakan mengakibatkan syirik akbar. Yang syirik kecil di bawah syirik akbar. Di bawahnya lagi ada dosa, ada bid'ah. Di bawahnya lagi ada dosa besar. Di bawahnya lagi ada dosa kecil. Di bawahnya lagi ada yang makruh. Begitu para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja syaitan itu menggoda. Syaitan itu menggoda. Jangan sampai orang yang sudah bertobat inginnya yang baik-baik terus, dia mendapatkan pahala yang apa? Yang banyak. Kalau enggak bisa dipelesetkan kepada sering melakukan kemaksiatan, seringnya pengin baik-baik. Jangan sampai pahalanya besar-besar amat. Itu liciknya setan. Sehingga ketika dia terbiasa meninggalkan yang syirik akbar, terbiasa meninggalkan syirik kecil, terbiasa meninggalkan bid'ah, terbiasa meninggalkan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil hanya sesekali dia lakukan, bahkan dia sudah terbiasa meninggalkan banyak dari yang makruh. Orang yang seperti ini digodanya lewat, kalau melakukan sesuatu setidaknya lakukan yang mafdul, tinggalkan yang afdal, tinggalkan yang pahalanya lebih besar daripada pahalanya yang lebih, ya, tinggalkan pahalanya yang lebih besar sehingga beralih kepada pahalanya yang lebih sedikit. Itu liciknya syaitan. Nah, karena perintah Allah itu bertingkat-tingkat, larangan Allah bertingkat-tingkat, maka perlu mengenal skala prioritas dalam mempelajari ilmu syar'i, agar meninggal yang fardhu ain ini setidaknya mayoritasnya sudah dia kuasai.
atau kalaupun tidak mayoritasnya, Allah Maha tahu dia sudah berusaha untuk mendahulukan yang ilmu fardu ain. Bukan dibalik, sudah jatah umurnya tinggal 5 tahun, dia sibukkan dengan mempelajari yang makruh-makruh, yang sunnah-sunnah, sementara yang fardu ain banyak ditinggalkan, ilmu yang fardu ain. Tapi begitu fahamnya dia tentang yang sunnah, sunnahnya ini kan gak sampai wajib, sunnahnya itu, sunnahnya begini dan begitu, dalam makan, dalam bersiwak, dalam ini, dalam ini, itu bagus. Tetapi kalau harus pilihannya meninggalkan yang ilmu fardu ain, maka dia terjatuh ke dalam kesalahan kalau menyibukkan dengan itu. Oleh karena itu mempelajari ilmu itu ada yang sampai melampaui batas dan dicela dalam ayat Al-Hakumut Takathur. Salah satu contoh misalnya, seorang yang sudah diberi karunia oleh Allah kecintaan mempelajari nahwu, bahasa Arab. Syaitan menggoda. Ini kalau digoda, meninggalkan belajar nahwu sulit. Syaitan menggodanya lewat apa? Lewat pintu yang mudah bagi orang ini untuk terjerumus, yaitu berlebihan dalam ilmu nahwu, sehingga mayoritas umurnya dihabiskan untuk detail-detail ilmu nahwu, yang padahal nggak sampai tingkatan memiliki ilmu nahwu seperti itu, dia sudah bisa gunakan ilmunya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkannya, terutama ilmu yang fardhu ain. Inilah mengumpulkan ilmu yang tercela, karena berakibat dia meninggalkan kewajibannya sebagai seorang hamba, yaitu meninggalkan banyak dari mempelajari ilmu-ilmu fardhu ain. Nah, apakah maksud ilmu fardhu ain itu? Tentu bukan di sini penjelasannya. Silahkan lebih lengkapnya ada serial skala prioritas, artikel skala prioritas mempelajari ilmu syar'i dalam kajiantauhid.com, silakan dibaca di sana. Saya sampaikan intinya saja bahwa kaidah untuk mengetahui ilmu fardhu ain, karena di sana sudah ada dalilnya, juga dalam artikel tersebut sudah ada fatwa para ulama dari mulai Imam Ahmad, Imam Malik, dan juga sudah ada alasan pendalilannya dari mana definisi ilmu fardhu ain itu diambil dari dalilnya. Intinya ilmu fardhu ain itu patokannya dua. Ilmu yang kalau tidak dipelajari, seseorang akan terjerumus kepada salah satu dari dua kemungkinan. Ini dua patokannya. Kemungkinan pertama, dia terjerumus tidak bisa menunaikan kewajiban. Kemungkinan yang kedua, dia terjerumus ke dalam dosa. Semua ilmu yang ciri khasnya seperti itu, maka itu ilmu fardhu ain. Seseorang tidak mengetahui tauhid yang dasar, dia tidak tahu apa itu syirik akbar, dalam ucapan, dalam perbuatan, batin maupun zahir, tidak tahu syirik kecil, maka ini menyebabkan dia melakukan sesuatu yang itu syirik, tapi dia tidak ketahui itu syirik. Dia lakukan, dikira boleh. Maka tauhid dasar sekadar menghalangi seseorang yang memiliki ilmu tersebut dari terjatuh ke dalam dosa, maka itu ilmu fardhu ain dalam bidang disiplin ilmu tauhid. Contoh misalnya yang lain, ilmu fikih salat. Ilmu fikih salat itu luas, ada ikhtilaf ulama, ada alasan pendalilan, mempelajari kaidah usulnya untuk mentarjih dan seterusnya, luas sekali. Tetapi yang fardhu ain ada batasannya. Tentang tata cara sholat yang menyebabkan seorang tidak melakukan keharaman ketika sholat. Baik keharaman itu berupa pembatal sholat atau selain pembatal sholat, misalkan meninggalkan wajib-wajib sholat. Itu namanya ilmu fardhu ain. Jadi sebetulnya sedikit ilmu fardhu ain. Fardhu ain artinya setiap balig akil wajib mempelajari.
balik dan berakal sehat wajib mempelajari. Kalau tidak, dia tidak bisa menunaikan kewajibannya atau dia terjumus dalam dosa. Itu patokan ilmu fardhu ain. Maka perlu mendahulukan ilmu-ilmu yang seperti itu dalam bermajelis taklim, dalam membaca buku-buku maupun mengkoleksi buku-buku, membeli buku-buku, dahulukan buku-buku yang fardhu ain. Cek maktabah perpustakaan kita di rumah kita. Apakah mayoritasnya buku-buku yang kita miliki ilmu fardhu ain? Atau justru yang tingkat kepentingannya di bawah dari fardhu ain, jauh di bawah ilmu fardhu ain. Kemudian kita lanjutkan penjelasan Syekh. Wa tanattu wal itra'u wal ghulu mutaqaribatul makna. Tanattu satu, itra dua, ghulu tiga, itu mutaqaribatul makna, maknanya berdekatan. Yajma'uha, ada satu benang merah yang mengikat semua tadi. Mujawazatul haddil masyru', yaitu melampaui batasan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanattu itu melampaui batasan syariat. Itra itu memuji, menyanjung secara melampaui batasan syariat. Ghulu itu juga bersikap berlebihan melampaui batasan syariat. Wal ghulu yashmulu al itra. Demikian kurang lebihnya saya mengatakan. Wal ghulu yashmul itra wa yashmul tanattu. Demikian kurang lebihnya. Ghulu itu mencakup memuji secara melampaui batasan syariat dan mencakup tanattu. Fa kullu tanattu'in, maka setiap tanattu, wa kullu itra'in, dan setiap memuji secara melampaui batasan syariat dinamakan ghuluwun. Ghulu. Wal ghulu ismun jami'un li hadhihi jami'an. Sedangkan ghulu adalah sebuah istilah yang mencakup seluruh bentuk-bentuk melampaui batasan syariat, baik dalam memuji maupun dalam selain memuji. Fa syekhu rahimahullah fi hadzal bab bayyana. Sebelum saya lanjutkan ini, mari kita pelajari terlebih dahulu. Kalau kita sudah fahami bahwasanya ghulu mencakup itra, mencakup tanattu, dan itra sudah kita pelajari yaitu memuji secara melampaui batasan syariat, sedangkan ghulu juga sudah kita pelajari yaitu segala bentuk sikap melampaui batasan syariat baik dalam ucapan maupun perbuatan. Sekarang tanattu itu apa? Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tanattu itu secara bahasa adalah at-tanattu fil kalam izharan lil fasahah. Tanattu itu pada asalnya dibawakan kepada mana melampaui batasan dalam urusan berbicara. Itu pada asalnya secara bahasa tanattu itu begitu, berlebihan dalam berbicara. Bentuk berlebihannya bagaimana? Izharan lil fasahah, yaitu menampakkan kefasihan, berfasih-fasih gaya, berlebihan. Itu asli tanattu dalam bahasa. Kemudian tanattu ini pada syarah hadis ini dibawakan kepada makna yang lebih luas dari makna bahasa. Apa itu? Yaitu al-muta'ammiqu, al-mutaqa'iru, al-mutashaddiqu fil kalami wa fil af'al. Yaitu berlebih-lebihan, melampaui batasan syariat, berdalam-dalam di dalam urusan berbicara maupun di dalam urusan berbuat atau bertindak.
bersikap. Maka tanattu yang seperti ini dilarang. Mengapa? Karena tanattu seperti ini mengantarkan seseorang al-i'jab bin nafs, menjadi silau terhadap dirinya, menjadi membangga-banggakan dirinya, bahkan bisa menjerumuskan kepada al-kibr, yaitu sombong. Lebih jelas lagi, Syaikhul Al-Fauzan hafizallahu taala menjelaskan bentuk-bentuk tanattu. Di antaranya tanattu dalam bicara, yaitu ketika seseorang berbicara di depan audiennya, di depan jamaah, dengan kosakata yang tinggi, kosakata yang asing, sedangkan yang diajak bicara enggak paham kosakata itu, bukan kelasnya diajak bicara dengan kosakata yang tinggi dan asing itu. Ingat, tanattu itu ancamannya halaka, kebinasaan. Dalam hadis ini bahkan ditegaskan sampai 3 kali. Nah, agar mengapa dia tanattu seperti itu, ya mungkin motivasinya tidak hanya satu, bisa macam-macam. Mungkin karena ingin menunjukkan kehebatan dia dalam berbicara, retorik, biar dipuji, retorikanya tinggi, intelek, dan seterusnya. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, juga demikian, termasuk di dalam hal itu, ya berbahasa dengan bahasa asing yang orang mendengarnya ini enggak paham, supaya dikatakan hebat dia jago bahasa itu, sementara jamaahnya tidak paham. Bentuk tanattu yang berikutnya adalah materinya yang asing, materi pembicaraannya asing walaupun ucapannya jelas, bahasanya sederhana, tetapi materinya itu yang asing. Misalnya dalam berdakwah, seseorang karena ingin menampakkan keakuannya, kehebatannya, ketinggian ilmunya, yang dia sementara yang diajak bicara cara wudhu yang benar saja enggak paham, cara sholat yang sah saja enggak tahu, bahkan banyak di kampung itu yang tidak sholat, banyak yang apalagi masalah kesyirikan, banyak, lebih bahkan lebih banyak melakukan kesyirikan. Masyarakat yang seperti itu atau yang semisal itu, kemudian datanglah seorang dai berbicara dengan materi yang tingkat kepentingannya di bawah itu, kemudian dibahas dengan mendalam. Maka yang seperti ini mungkin bicara masalah politik islami, mungkin berbicara masalah perekonomian islami, perekonomian dalam negara Islam, atau mungkin bicara-bicara masalah lain yang ini tingkat kepentingannya di bawah dari fikih tentang wudhu, fikih tentang sholat, apalagi fikih tentang tauhid. Maka yang seperti ini ancamannya adalah kebinasaan, karena dia telah melakukan tanattu di dalam berbicara, di dalam memilih materi pembicaraan. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada satu hal yang perlu kita perhatikan di sini. Di dalam bab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan peringatan tentang 3 sikap, yang 3 sikap ini disilakan dengan istilah yang berdekatan. Kalau kita perhatikan dalam bab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari sikap berlebihan dengan memperingatkan terhadap 3 sikap, dengan menyebutkan 3 istilah.
yang satu sama lain saling berdekatan. Yang pertama memperingatkan dari hulu, yang kedua memperingatkan dari itra', memuji secara melampaui batasan syariat, dan yang ketiga memperingatkan dari tanattu', yang barusan kita pelajari. Ada hikmah di balik ini semuanya. Hikmahnya adalah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang peringatan tentang hal ini dengan tiga istilah yang berbeda dan berdekatan maknanya dan ketemu pada inti yang sama, yaitu semuanya tadi, baik ghulu, itra' maupun tanattu'. Tanattu' adalah melampaui batasan syariat. Mengapa mengulang-ulang seperti itu? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Begitu maksudnya. Hikmahnya adalah wallahu taala a'lam bisawab, adalah litakid, untuk menegaskan bahwa perkara akidah itu butuh diulang-ulang, butuh dikuatkan, butuh ditegaskan sampai mengkristal dalam hati, berbuah pada ucapan dan perbuatan dan sikap tindak tanduk kita. Masalah akidah, masalah keyakinan, agar orang bisa sampai yakin dengan sempurna, maka ini butuh diulang-ulang terus. Sehingga pelajaran akidah, pelajaran tauhid bukan pelajaran sekali khatam, bukan urusan sekedar saya sudah pernah faham. Tetapi sudahkah mengkristal keyakinan itu dalam hati kita yang membuahkan ucapan dan perbuatan cerminan dari akidah kita yang benar? Mengapa dalam urusan dunia enggak pernah seolah-olah enggak pernah khatam, atau setidaknya tidak mengingkari kalau ada masalah-masalah yang diulang-ulang padahal sudah faham? Tetapi dalam urusan ngaji tauhid, mungkin sebagian beralasan saya sudah pernah khatam itu, sehingga tidak butuh lagi mengaji dan tidak butuh lagi mengulang ataupun memurojaah. Padahal dalam urusan dunia hal ini banyak enggak berlaku. Contoh misalnya, kita sudah tahu kalau jalan saat hujan, jalan raya saat hujan, lantai habis dipel itu licin, kita sudah tahu. Lantai kena hujan itu licin, kita sudah tahu. Tetapi masih saja ditulisi, awas jalan licin. Padahal sudah paham kita. Itu gak ada mungkin orang yang berakal sehat memprotes, kenapa harus tulisi kayak gitu, kayak anak kecil aja. Kenapa harus belajar salat usul lagi, kayak anak kecil saja. Kalau dalam urusan tauhid, akidah, mungkin masih ada yang berkilah seperti itu. Sudah tahu jalanan turun atau jalanan naik itu terlihat oleh mata dengan jelas, masih saja ada rambu-rambu jalan naik, hati-hati jalan turun. Sudah paham bahwasanya produk ini dari barang tertentu itu manfaatnya untuk ini dan untuk itu, mereknya juga sudah terkenal, masih saja diiklankan berulang-ulang dan gak ada yang protes mungkin. Sampai tujuannya mengakar dalam hati, ini barang yang penting untuk saya beli. Oleh karena itu, kalau kita lihat sirah dari ulama kita, seperti Syekh bin Baz misalnya, dan masyayikh yang lainnya, banyak mengulang pelajaran masalah tauhid. Bahkan ini sebetulnya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau berdakwah di awal dakwah, tidaklah beliau berdakwah di tengah-tengah perjalanan dakwah beliau, dan tidaklah beliau berdakwah saat-saat detik-detik wafatnya beliau, kecuali tauhid tetap ada. Bagaimana hadis yang nanti kita akan sampai insyaallah, 5 hari sebelum beliau meninggal, detik-detik pada hari beliau meninggal, masih berdakwah tauhid. Padahal namanya detik-detik wafat itu kan yang didakwahi sahabat kan ibaratnya sudah khatam pelajaran tauhid. Wong sebentar lagi sudah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tetapi masih saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid, memandang penting untuk diingatkan masalah tauhid. Padahal yang diingatkan adalah orang yang sudah khatam ibaratnya tentang tauhid. Oleh karena itu yang pas di dalam mengungkapkan semboyan ilmu tauhid ini adalah tauhid yang pertama dan yang terutama. Artinya tauhid yang pertama sebelum didakwahkan yang lainnya, seorang non muslim dikenalkan tentang tauhid terlebih dahulu sebelum diajari tentang sholat, diajari dan seterusnya, sehingga dia masuk Islam terlebih dahulu, mengesakan Allah terlebih dahulu, baru dia diajari sholat dan yang lainnya sebagaimana urutan dalam hadis tentang bagaimana mendakwahi manusia. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya dan antum semuanya, dan semoga pertemuan kita pada malam hari ini benar-benar dicatat oleh Allah Ta'ala, semoga dicatat oleh Allah sebagai amalan yang menambah berat timbangan amalan kebaikan kita di akhirat, dan semoga dengan ini kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Satu cita-cita tertinggi bagi ahlu tauhid yang sempurna tauhidnya adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan kehadiran kita di sini tentunya niat yang baik adalah ketika kita ingin menjadi ahlu tauhid yang sempurna sehingga ganjarannya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.